hasilnya lu mau di mana? Ya gue nanya hasil ikan hiu burung beo. I love you, sarang hiu. Kali ini aku mau bikin eksperimen iya. Teh ala Lonjun NCT. Ranger. Oke. Kemarin tuh aku ngelihat di NCT Relay Camp. Jadi NCT tuh kan bikin Relay Camp gitu ke 23 membernya kan. Nah, pas gilirannya si Lonjun, dia tuh bikin kayak teh tapi bikinnya beda. Nah, aku juga baru lihat tuh. Dia jadi bikin teh tuh pakai es batu. Dia aku udah nyiapin es batunya. Terus sama teh. Terus aku akhirnya buka TikTok kan. Nah, ternyata orang TikTok juga ada yang bikin kayak gitu juga, kayak Lonjun juga. Katanya enak gitu. Apa enggak pahit apa ya aku pikir gitu kan. Terus aku kebetulan my Omoni punya teh di sini. Dia juga suka bikin teh kan. Jadi aku mau nyoba aja. Ini aku pakainya teh botol. Teh cap botol. Ya. Katanya sih makainya teh apa aja terserah, cuma ya aku di rumah adanya ini. Mungkin si Lonjun itu pakai tehnya teh Cina ya. Astagfirullah, gede-gede amat ini batunya, mohon maaf. Sih gede-gede banget ya? Makanya tadi kan sih mangannya. Enggak cukup dah. Bawa tuh. Gua pakai tangan ya. Di TikTok udah berapa kali tuh lewat yang bikin kayak teh kayak Lonjun juga. Lonjun. Lonjun. Susah banget namanya Lonjun, Lonjun. Tindakan ini hanya untuk diri sendiri ya. Ini enggak boleh disajiin ke orang-orang karena kita pakai tangan sendiri. Nah, abis begini, ini kan udah diisiin es ya. Terus teh celupnya dibuka, ya. Tuh, kan nanti dia ada serbuk-serbuknya nih. Terus dimasukin. Awas. Nah, gitu. Jadi dia nyeduhnya kayak gini gitu. Dia nyeduhnya begini, kemarin aku lihat di relay camnya. Terus kasih air? Jadi gak ya? Enggak dikasih air. Bentar, ditungguin sampai esnya leleh. Aku baca di komen-komen TikTok, itu namanya cold brew tea. Gak bisa bahasa Inggris. Cold brew tea. Ini kalau udah cair semua, tinggal disaring. Tuh, tapi aku gak ada saringan, jadi langsung aku minum aja nanti. Oke, kita tunggu sampai cair ya. Bila nunggu tehnya cair, kita mainan ini dulu. Main. Oh. Dinosaurus loncat. Oh. Ya, mati lu. Nih, Yorobun. Kita sudah menunggu esnya mencair. Ini dia. Teh ala Lonjun sudah siap. Ini apa namanya nih? Apa nih namanya? Tehnya sudah mendep ke bawah. Ada juga sih yang di atas, ada yang ngambang. Ini harusnya disaring, tapi karena mamaku enggak ada saringan, minjem ke tetangga juga malu ya. Jadi kita langsung minum aja begini ya. Enggak apa-apa. Ada ininya dikit enggak apa-apa. Sehat. Ini teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Salah minum teh ketantanan. Masih ada. Ini rasanya
Ini enak, emang enakan disaring sih. Jadi tehnya nggak kok ikut. Kayak ada rasa melatinya ya, emang teh melati. Eh, mau nyobain sih? Coba. Tehnya seperti apa? Ini kayak teh awur, nggak pakai gula. Biasanya kalau bikin teh itu kan pakai air hangat ya kan, ini pakai air es, pakai es gitu, nanti dia dilelehin. Nah itunya doang yang aku bingung. Nyangkut. Ini gelasnya nggak ada yang estetik, jadi gelas kayak gini aja nggak apa-apa ya. Nanti kayaknya aku nggak aduk deh. Kayaknya aku nggak diaduk deh, makannya nggak manis. Ini aku aduk manis. Ini jadi nempel juga ya kalau nggak disaring, Bo. Oh, ini tai lalat. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video selanjutnya bermanfaat. Annyeong. Tehnya teh cold brew tea ala Longjin, dan kata mamaku apa, Mak? Enak. Enak terus, Mak. Enak kalau disaring. Ini tadi nggak disaring, jadinya kurang enak. Oh gitu. Kalau disaring enak. Seger enggak, Mak? Tuh mamaku lagi nyobain. Tapi dia enggak mau kelihatan mukanya. Aduh, anduk lagi. Enak. Enak. Oke. Okay.